Hai guys, selamat pagi. Kita sekarang sedang beredar di Tawangmangu bersama Masjid Mas Sigit. Ya, ini halo anak cantik ibu cantik. Kita mulai petualangan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Kita sekarang sedang beredar ini di daerah Tawangmangu dan kita akan mencari segelas kopi dan juga ada spesial di sini, makanan spesial khas Tawangmangu yang kita nanti akan nikmati bersama pahitnya kopi. Selamat mengikuti perangkat. Oh, teriak-teriak aja deh, ngapa? Boleh. Sambil berdiri, pegangan sini. Gak mau. Hei, berdiri dipegang. Bentar, ya udah. Iya sih, jauh. Iya. Tadi kan lurus. Itu restoran loh, Bu. Di atas itu. Yang putih itu resto. Bisa langsung sini ya. Gimana? Kalau yang mau langsung pesan di sini bisa. Kan mesti ke sini dulu. Kan di sini banyak sekali Pak jalurnya. Ya. Nah, kawan-kawan, kita sekarang sudah memasuki area awal namanya Air Terjun Jumuk atau Curug Jumuk, ya. Dan kita sudah bersiap ini mendekat ngapain ke air terjun. Kan banyak. Iya, ini bukan air terjun yang dicarinya, tapi tadi makanan khas ya. Penasaran kan? Oke, sebelum kita menikmati makanan, kita masuk dulu ke area air terjun. Dan ya, foto-foto dikit kan gitu ya. Nah, ini pintu masuknya. Sudah cukup banyak orang. Nanti kita di dalam kita menikmati makanan khas yang ada di sini. Ya, bentar.
Ya kawan-kawan, kita sekarang berada di Curug Jumuk, ya Tawangmangu, Karanganyar, dan kita juga akan mencari seperti biasa segelas kopi hitam tanpa gula. Selamat berwisata. Assalamualaikum. Oh, lontongnya 5.000. Ada kopi hitam nggak? Ada. Kopi hitam ya? Berapa? Satu, nggak usah. Udah manis, nggak usah pakai gula. Ya, kopi hitam pahit, Mbak. Ibu, yang mau minum apa yang sekalian? Dek, minum nggak? Air mineral aja satu. Air mineral satu. Ah, iya. Ini Pak Mata Tukang. Kopi hitam yang Tapi landaknya nggak tahu ya, udah jadi daging aja ya. Oh. Belinya ya di apa daerah Tawangmangu. Nggak sama durinya enggak ya? Enggak. Kita udah belinya udah anu. Pokoknya udah jadi udah daging. Oh, oke. Okay. Tapi kalau belum ada juga belum anu sih. Tapi di sini nggak semuanya ada landak enggak ya? Oh. Hai guys, ini kita sekarang lagi menikmati sate. Tapi sate yang spesial, ada sate landak sama kopi, oke? Ini sedang dibuat. Ya. Tadi air mineral deh. Kita kembali bertemu untuk menikmati Pohitala, kopi hitam tanpa gula. Tapi ini lebih keren karena sebentar lagi kita akan menikmati juga sate. Sate landak di objek wisata Curug Jumuk. Ya. Air terjun. Air terjun Jumuk. Dan tentunya kita menikmati sate landak yang sedang dibuat oleh mbak-mbaknya ya. Mari kita suruh. Mari kita ngopi tanpa gula. Nih, landak. Wih. Ini sate landak. Ya, selamat pagi lagi. Dan sekarang di hadapan kita sudah ada sate, tapi sate ini keren ya, karena ini adalah sate landak. Landak itu bahasa Indonesia apa? Landok. Hah? Landok. Sate landak katanya ya. Jadi kita coba menikmati, kalau bentuk satenya mirip ya, tapi kita coba. Agak dekat atau kelinci sih, tapi tidak rungsep ya, seperti durinya, tetap enak begini. Ya lumayan lah, enak-enak. Dan ambil ngopi. Di sate ini landaknya, ini ngopinya. Jadi dari ngopi sate landak, kita ngopi. Oke. Jadi ngopi dan sate landak. Mantap. Tapi budaya seni budayanya dapat ya. Ya itulah karena aku bilang hebat atau eta, terintegrasi dari semua ininya. Selalu. Selalu ya eta. Demikianlah perjalanan kami menikmati kopi dan sate landak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Suruput. Wow. Ain't nobody.